Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya. Ini Mama Deso mau buat ini ya, kue kembang gulo. Ini dari kelapa muda ya, kawan-kawan. Mau saya pasrah nih. Ini gulanya 1 kilo. Tapi enggak semua nanti ya. Ini nanti Mama Deso mau saya kasih warna macam 2. Putih sama hijau ya, kawan-kawan. Ini Mama Deso mau masrah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gua balik makan nih, kok gak keluar. Mama tuh kalau enggak hari raya enggak buat, kalau mau hari raya buat kawan-kawan. Sebetulnya tuh kelapa tuh kalau di kota tuh banyak ya, di pasar ya, tinggal milih ya. Kalau di desa tuh enggak ada, angel cari kelapa tuh angel. Kelapa muda tuh angel kalau di desa itu. Padahal cari kelapanya itu angel juga. Mama aja kalau di desa tuh beli di kota kelapa. Ini memang kesukaannya Mama Deso, kembang gulo. Mau selesai ya kawan-kawan. Di sini tinggal ngaduk ya. Ini kelapa 3 tadi. Besar-besar tapi. Desa tuh nggak bisa membuat kue lainnya, hanya bisa membuat kembang gulo Mama Deso sama ampiang, itu aja.
tanggal ngatuk. Ini nanti saya jadikan dua warna. Warna hijau sama putih aja. Enggak pakai merah Maman Deso. Ini Maman Deso mau ngaduk kembang gula ya. Ini yang kelapanya sudah di pasrah tadi. Ini saya mau kasih gula. Ini buat kelapa separuh tadi ya, yang habis di pasrah. Kasih air sedikit aja. Ini saya nyalakan kompornya. Saya kasih vanili. Ini saya kasih vanili. Vanili bubuk. Ini cara membuat kembang gula ya kawan-kawan. Ini mama ya, buat yang warna putih aja dulu. Biar meleleh dulu ya kawan-kawan gulanya. Ini sudah leleh gulanya. Lengket udah. Nah, saya matikan. Seperti ini kawan-kawan, ini tempenya. Ini jadinya kawan-kawan. Ini saya jemur ya. Saya jemur dulu. Nanti setelah ini saya jemur, ganti yang hijau. Sekarang mau buat yang warna hijau. Ini enggak apa-apa ya. Yang warna hijau. Sedikit aja. Airnya kasih sedikit aja juga. Nanti gula.
gulanya ini kan keluar airnya ya. Ini saya kasih vanili juga nih ya. Biar rasanya tuh ada wanginya kalau kasih vanili. Oh, ini keluar airnya ya. Keluar airnya juga ini. Setelah gula encer, saya kasih warna hijau, warna apa ya, warna makanan yang warna hijau. Mumpung ada panas, langsung cepet dijemur. Kalau nggak ada panas, tak taruh di kipas angin juga bisa. Bisa kering kok di kipas angin itu. Ini kan sudah cair ya. Saya kasih warna. Hijaunya. Jadi nanti kalau sudah kering, dijemur kering, hijaunya tuh bagus. Ya. Cantik hijaunya nanti. Ini sudah mau leleh. Ini sudah leleh ya. Sekarang saya masukkan. Yang warna hijau. Ini tinggal nyetak Mama Deso. Saya sendokin ya teman-teman. Saya taruh di tempe. Ugh.
hasilnya kembang kulonya nih. Ijonya pucat sekali, kurang warna. Momen desa ini kurang warnanya, sang pucat enggak cantik. Biarpun pucet gini rasanya gurih, manis, ada gurihnya ini. Pokoknya mantap ini rasanya. Ya sudah kawan-kawan, terima kasih banyak Mama Deso. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum.